melaku-melaku dari perapatan ketemu Mbak Novi yang lagi pacaran. Apabila ada kesempatan, bolehlah kita ngopi sambil cangkruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan dimanapun kalian berada. Semoga di malam Senin ini atau Minggu malam kawan-kawan semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Kali ini sekitar pukul 9 kita tengah berada di pintu keluar terminal Bung Rasih. Ini langsung disambut dua kuda Harapan Jaya yang kecil medium jurusan Blitar Diapare dan Harapan Jaya Patas. Ini pukul 9 lebih 5 menit. Ini ada Patas Jatim, Mila Sejahtera jurusan Banyuwangi. Ini masih antri keluar karena malam ini cukup rapat. Di malam Senin cuaca Surabaya cukup cerah setelah sore tadi diguyur hujan yang sangat lebat. Oke, langsung saja kita simak video ini sampai selesai. Ini Harapan Jaya dua kuda, yang satu jurusan Tulungagung, yang satunya jurusan Blitar Diapare. Belakang Harapan Jaya medium atau kuda poni juga ada bus Harapan Jaya lagi. Kali ini yang AC tarif biasa Piatol, jurusan Tulungagung. Ini cukup ketat untuk jam malam ini. Setelah tadi bus patasnya, sekarang bus ekonomi atau AC tarif biasanya. Masih mengantri. Ketiban rezeki panen penumpang dari rombongan tadi. Ini tujuan Tulungagung Kediri kayaknya. Langsung berangkat, ini jurusan Tulungagung. Ini pukul 9 lebih 10 menit. Ini dua Harapan Jaya langsung. Jaya medium jurusan Blitar Diapare. Kalau nggak salah ini jam terakhir untuk yang tujuan Blitar Diapare, kalau nggak salah ya. Harapan Jaya medium pukul 9 lebih 10 menit. Dua Harapan Jaya Akas Mila Sejahtera jurusan Banyuwangi juga berangkat. Belakangnya ada Sugeng Rahayu jurusan Solo Jogja dan Tentrem. Ini jurusan Malang via tol panjang. Masih cukup ramai nih penumpang yang datang di malam Senin ini. Sumber selamat ternyata. Sebelah kanannya juga langsung berangkat. Kanannya ini muncul Akas AC tarif biasa. Ini juga jurusan Banyuwangi kelihatannya ini. Di sekelas ada tulisannya Banyuwangi. Pukul 9 lebih 13 menit. Tim Menggala ini jurusan Malang. Langsung mengambil arah kanan. Mila Sejahtera ini masih di depan, masih cari tambahan penumpang. Menggala Patas langsung muncul itu sebelah kanan. Beginilah keadaan pintu keluar terminal Surabaya di malam Senin jam sekitar jam 9 malam. Meskipun malam Senin juga masih banyak penumpang yang berdatangan ini. 21 lebih 17 menit. Ini Akas Asri Patas. Masih
bersiap. Malam terakhir, malam. Kayak ini Akas Asri pulang ke garasi ini. Tidak mencari penumpang, langsung saja. Di belakang Akas Asri, Raja Walinda, jurusan Bojonegoro. Tentrem AC tarif biasa, jurusan Malang. Disundul belakangnya Bus Bagong, jurusan Tulungagung. Pada pukul 9:18. Tentrem masih mencari tambahan penumpang ini via tol panjang atau tol Taman Dayu biasanya. Masih banyak penumpang yang berdatangan. Bus Bagong masih mencari tambahan penumpang. Di belakangnya ada bus Matas jurusan Jaya Utama, jurusan Surabaya Semarang via Pantura. Pada pukul 9:20. Restu Panda Patah Setim ini jurusan Malang ya. Keluar terus kepada di berdatangan ini dengan menggunakan diantar atau ojek online. Banyak penumpang ini kira-kira naik jurusan mana? Naik Bus Bagong cukup banyak mendapatkan tambahan penumpang di sini. Bus Bagong di belakangnya ada Bus Damri. Ini Bus Juanda kalau nggak salah. Bus Damri jurusan Bandara Juanda. Kalisari, Patah Jatim, menyusul, mendekati pukul 9:30. Kayaknya Kalisari ini pulang ke garasi. Di area pemberangkatan. Sambil mencari tambahan pulang ini Bus Kalisari pulang garasi. Di belakangnya ini KYM Trans Angkatan Malam jurusan Surabaya Jakarta. Langsung di sebelah kiri ini terlihat Bus Patas. Entren jurusan Surabaya Jakarta ini apakah berangkat atau pulang garasi ini? Kayaknya ini pulang garasi kayak entren. Akas Patas jurusan Akas Asri ini jurusan mau pulang garasi ini. Setengah 10 Jawa Indah Transindo ini Patas jurusan Jember Banyuwangi Jember. Bisa berangkat. Di belakangnya ini ada Bus Bagong. Ini
AC tarif biasa jurusan Kediri Tulungagung. Sebelah kanannya Akas Green jurusan Surabaya Madura. Pukul 9:30, berarti 3 menit. Nyambus Bakong, Jaya Utama Indo jurusan Surabaya Semarang via Tuban. Pukul 21:35, ini bus Pantas Harapan Jaya nih. Jurusan Tulungagung, ini dua bus jurusan Tulungagung, jamnya rapet, cuma di malam hari. Di belakangnya ada Sukarayu jurusan Solo Jogja. Bus Bakong dia juga siap berangkat. Ini masih terkendali bus belakangnya. Bakong mendapatkan tambahan penumpang. Masih terkendala bus Jaya Jawa Indah Transindo. Batas jurusan Jember. Bakong berangkat. Sebagai penutup video kali ini ada beberapa bis yang keluar. Ini Mira AC tarif biasa jurusan Solo Jogja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah perbuatan, salah penyebutan nama PO maupun nama jurusan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.